Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan pemanggilan kepada Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Pemanggilan itu dilakukan terkait klarifikasi atas harta yang dilaporkan Andi dalam LHKPN. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggolan, mengungkapkan bahwa KPK telah menerima laporan hasil analisa milik Andi Pramono sejak Maret 2022 dan telah ditindaklanjuti. Pahala mengatakan proses klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Andi Pramono akan dilakukan pada pekan depan. Sebelumnya, nama Andi Pramono menjadi sorotan publik usai video yang memperlihatkan rumah mewah di kawasan Cibubur yang diduga miliknya viral di media sosial. Kita juga dapat informasi bahwa ada di media sosial gitu ya, Bea Cukai Makassar atau mana gitu, saudara APR gitu. Dan kita bilang LHA sudah kirim laporan ke KPK hasil analisa ya, Maret 2022, dan kita sudah tindak lanjuti. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan LHKPN, kita klarifikasi terhadap saudara APR gitu, istilahnya Andi Pramono gitu. Mungkin minggu depan kita undang.